Hai, hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga bincang santai kita dengan Pak Hamzakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam, seorang penyair. Dan dua sesi yang lalu kita sudah mendengar bagaimana kecintaan Pak Hamzakar pada puisi, bagaimana dia punya komitmen untuk menerbitkan lagi kumpulan puisinya yang kedua setelah kumpulan puisi yang pertama. Dan yang ketiga, sesi ketiga ini saya ingin tanya sama Pak Hamzakar. Saya ini selalu ditanya teman-teman, kenapa Batam itu menjadi kota yang sangat dingin gitu, sangat sangat rigid terhadap kebudayaan sastra. Ada yang cemas, jangan-jangan nanti kota ini tercerabut dari akar budayanya. Sehebat apa, sekejam-kejamnya Jakarta, masih dinobatkan sebagai kota sastra dunia. Ini hebatnya. Nah, Batam itu gimana dari pandangan Pak Hamzakar supaya dia kota madaninya itu, kota madani tetap ada roh budayanya. Nah, menurut Pak Hamzakar gimana sebetulnya sebaiknya Batam dibangun sebagai sebuah kota budaya? Ini memang agak menyentuh soalan kebijakan lah ini. Sama wakil wali kota tak apa-apa kan? Tak dibarat sama wakil wali kotanya kan? Iya, toh. Ya baik, itu pertama saya ingin mengatakan ada event-event budaya yang sampai hari ini masih bertahan, alhamdulillah tetap eksis, itu seperti kenduri seni Melayu. Dan sekarang ya, dan sekarang kita juga tuh hebat kenduri seni Melayu itu kalau dipertahankan hebat, tinggal memberi ya kekuatan ini, hebat itu. Dan ya, ini event paling panjang, paling lama menurut saya di Seranto Melayu ini, paling lama umurnya menurut saya. Ya. Itu sudah tidak salah saya 29 tahun untuk udah masih tahan. Dan kami sebenarnya punya ikhtiar nanti kalau seandainya apa, saya sudah sampaikan kepada Dinas Pariwisata kami, kalau seandainya nanti COVID sudah melandai, kan kita pernah kemarin dikunjungi dari Cina, dari Rusia, dari Cape Town, dari Vietnam, Burma, banyak kemarin tuh yang hadir di kenduri seni setahun sebelum COVID. Itu kan sangat memuliakan budaya tradisi yang ada di negeri ini di satu sisi. Yang kedua, itu juga menjadi event untuk menumbuhkan kepariwisataan di daerah. Tapi dua tahun terakhir, yang tahun ketiga kemarin itu hanya lokal banyak datang, ada dari Siak, dari mana-mana lah, tapi sifatnya lokal Indonesia. Dan yang semalam paling baru itu betul-betul lokal seputaran Batam. Tapi semua itu masalah ya. Masalahnya tetap COVID, tapi alhamdulillah konsistensi kita untuk mempertahankan itu alhamdulillah tuh masih sama. Terus yang kedua, kan sekarang di Batam itu ada perda yang disebut dengan pemajuan kebudayaan Melayu. Nah, kami sekarang sedang berikhtiar di masing-masing bandara, atau bukan masing-masing, di bandara dan di berbagai pelabuhan ini atau di mall itu nanti akan kita sedikit lebih memasyarakatkan lah nuansa lokal budaya negeri ini yang bisa kita angkat ke permukaan. Nah, mesti kita angkat itu. Terus yang ketiga, kemarin juga sudah berbincang-bincang dengan Samson, dengan Bang Aceh, dengan JP, berbincang bagaimana agar dewan kesenian kita ini mulailah disegerakan, karena setelah itu muncul tuh kita sangat sangat mungkin kami akan melakukan pembenahan di Gedung Beringin Sekupang itu. Itulah yang akan nanti kita jadikan panggungnya para seniman, para penyair, mungkin juga para musisi. Nah, Gedung Beringin yang ada di Sekupang itulah, dan kami sudah beberapa kali rapat dengan Pak Wali untuk mendesain gedung itu. Karena itu sekarang sudah kalau saya tidak keliru lah, itu sudah mulai dialihkan oleh BP Batam menjadi aset pemerintah Kota Batam. Dan yang paling baru, Kepala Dinas Pariwisata saya sudah menyampaikan, Pak Ardi Winata itu sudah menyampaikan bahwa
akan disupport oleh Kementerian Pariwisata untuk revitalisasinya. Nah, tapi itu belum tuntas. Cuman saya ingin memastikan tuh kerja-kerja kebudayaan ini tetap harus kita pertahankan, harus diberi ruang. Dan apalagi kalau dia sudah menyangkut kata tuh tadi Datuk tadi, jangan sampai kelak tercerabut dari akarnya. Kalau seukuran Jakarta aja bisa mempertahankan secara baik, mengapa kita harus tercerabut dari situ? Nah, inilah tuh beberapa hal yang menjadi kebijakan kita ke depan. Kami ini sebenarnya persoalan paling besar berhadapan dengan keterbatasan pembiayaan tuh, keterbatasan anggaran dengan kondisi terkini ini ditambah COVID ini, plus rencana besar yang kami nak buat. Jadi tidak heran kalau setiap tahun itu kami mesti tunda bayar, tunda bayar, tunda bayar. Sebab kalau itu tidak kami lakukan, relatif tidak berubah kota ini gitu. Nah, inilah antara kecepatan infrastruktur di sisi yang lain, kemudian rumah ibadah ini betul-betul menjadi concern kita sekarang. Ini pada sisi yang lain lagi, seperti Masjid Sultan Mahmud Riyadh Shah kita, dan sekarang kan ini juga nak memuliakan jati diri nih tuh, di bandara itu dibuat Masjid Tanja. Ini juga dalam konteks itulah antara lain, bagaimana agar dia ini tidak tercerabut dari negeri semula jadi ini, tidak tercerabut dari akar budayanya. Nah, itulah upaya-upaya yang belum seberapa yang dapat kami. Saya pikir mungkin di dalam konteks kesenian sastra ada satuan lah ya, selama menghidupkan dewan keseniannya. Yang kedua, ada penghargaan khusus lah ya sastra di Batam itu yang berbeda dengan tempat lain. Apakah itu untuk penyair, apakah itu untuk cerita pendek, itu ada penghargaan, tradisi memberi penghargaan kepada dunia kepenyairan sehingga dia menjadi tradisi menghidupkan, menjaga, ada sesuatu yang ditunggu oleh semua orang di Batam itu setiap tahun gitu, seperti itu. Ada sesuatu yang ditunggu gitu. Nah, menurut saya anugerah itu tanda hormat, juga tanda mempertahankan kelangsungannya itu. Diberikan pada setiap Kenduri Seni Melayu. Coba Pak Hamzah Kawai, sudah 29 tahun, kalau itu Kenduri Seni Melayu itu dilakukan sesuatu yang berkaitan dengan anugerah Kenduri Melayu, anugerah apapun namanya, nah itu ada sesuatu yang luar biasa menurut saya. Hanya ada di Batam, tidak ada di tempat-tempat lain kan menurut saya itu. Tak besar juga modalnya. Alhamdulillah tuh, ya justru dengan tantangan Datuk ini menjadi ada ruang kan. Insya Allah Kenduri Seni Melayu ke depan kami akan buat sejumlah kategori, dan sangat mungkin nanti para seniman kita di sini akan coba mendapatkan informasi lebih detail dengan Datuk, kira-kira kategori 2 atau 3 yang paling baik seperti apa yang kita harus mulai itu. Bisa datang ke Batam ngobrol, bisa juga baik Zoom apa yang bertukar pikiran lah menurut saya. Bagaimana menjadi Batam itu sesuatu yang hidup. Menyandang nama Nong Isa ini berat. Nong Isa ini tokoh Melayu yang luar biasa ini. Menyandang nama dia itu menurut saya harus ada imbangan lain. Ada imbangan sesuatu yang membuat nama yang Batam itu menjadi lebih hidup, lebih tidak dianggap sebuah kota yang sama sekali dingin terhadap susraan. Karena Batam ini kan menjadi sebenarnya mercusuar Indonesia itu sekarang sebenarnya sudah ke Batam sebetulnya. Kalau tidak ada kopi macam-macam kan Batam tetap menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia seperti menurut saya lah itu. Nah, ini yang dihidupkan kembali. Saya siap bantulah, siap menyampaikan pikiran-pikiran gagasan-gagasan seperti itu. Nah, kembali ke lagi ini, pada saat yang terakhir ini saya ingin dapat juga komitmen dari teman-teman di Batam terhadap komunitas-komunitas sastra yang ada di Batam, kesempatan-kesempatan mereka untuk tampil. Dan kalau Gunung Beringan itu jadi, menurut saya menarik sekali menjadi semacam pusat kesenian baru di Batam selain Taman Medan Engku Putri yang di Batam Center itu.
Baik pemirsa, itu tadi komitmen dari catatan dari Pak Am Sakar. Ini lebih kepada sebagai seorang pejabat pemerintah yang saya jolok-jolok tadi itu, mudah-mudahan jadi kalau sebagai penyair mungkin tak berdaya lah, tapi sebagai seorang pejabat pemerintah, sebagai wali kota, akan sampailah dia kepada Pak Wali Kota tentang gagasan-gagasan menarik bagaimana menghidupkan, menghangatkan Batam sebagai sebuah kota, tidak secara ekonomi ya, tapi budaya juga sebuah kota yang menarik. Baik pemirsa sekalian, ini sesi yang terakhir. Pak Am Sakar, boleh nggak Pak Am Sakar menutup acara ini dengan membaca puisi satu aja? Ada enggak puisi dekat Pak Am Sakar itu? Ada puisi satu, saya suka itu puisi Mak itu kalau bisa. Ini kalau mereka hari ibu, enggak baca puisi itu. Ada puisinya? Ada. Gimana kalau? Coba baca puisi Mak itu untuk merayakan hari ibu tanggal 22 Desember lalu. Mak tuh ya? Ya. Oh iya, ada tuh. Nah, kita rayakan hari ibu dengan puisi Mak. Ya. Untunglah JP paham tuh. Langsung dia yang ngirim benar ini, saya aja lah tak ada lagi. Iya, iya, iya. Baik. Saya akan bacakan puisi Mak sempena dengan suasana hari ibu ini. Mak Am Sakar Ahmad. Lantun sazali yang kau tembang saat aku dimandikan pada nampan suam kuku itu masih saja terekam dalam ingatan. Kala pupur purul kau taburi di pipi, kala daun jarak kau tempel di pusar, kala tali barut kau ikat satu persatu, sampai kaki tangan tulang belulang menyatu dalam bedungku, supaya tak tengkak kakimu, kakiku katamu. Lantun ya Nabi salam alaika yang kau tembang, saat aku di buayan masih saja terekam dalam ingatan. Kala besi pegas ulir itu kau henjut turun naik maju mundur mengikuti rentak hatimu yang menyatu dalam rengekku. Kala nyit-nyit bunyi ayunan mengiringi bola mataku yang pelan-pelan mulai terpejam. Meskipun bayi aku mengerti bahwa tidurku tak pernah lepas dari kecupmu. Tak ada yang dapat memberi kasih seluas bahtera yang kau punya. Tak ada yang dapat menabur rindu sedalam samudra hatimu. Kini setelah lengang, baru aku mengerti makna kehilangan. Batam 12 Oktober 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ditulis berjam-jam tahun yang lalu, tapi tetap update, tetap terasa sekarang. Bagaimana mengikat bedung, bagaimana daun jarak taruh perut, bagaimana nyit-nyit punya ayunan. Luar biasa. Puisi yang sangat sangat dekat kepada kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Am Sakar, terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu buku puisi yang kedua. Para pemirsa sekalian, pada sesi terakhir ini saya ingin berterima kasih kepada sponsor acara ini, Pak Am Sakar. Kita didukung oleh Umrah Universitas Raja Maritim Raja Ali Haji yang mengusung tema bertanya dan belajar tiada jemu. Itu salah satu daripada penggalan dari Gurinam 12, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah satu-satunya universitas maritim yang ada di Indonesia sekarang yang mengusung tema menjadi salah satu center of excellence di kawasan Nusantara ini. Kemudian juga terima kasih kepada
sunpot, air minum dalam dalam kemasan yang diproduksi di Gunung Kijang, yang jadi sponsor acara ini, pendukung acara ini sejak bulan-bulan yang lalu. Terima kasih sunpot, Anda tetap setia mendukung acara ini. Kemudian satu pendukung baru ini, sebuah makanan ringan dari Pulau Penyengat, namanya kole-kole Pulau Penyengat. Ini sekarang menjadi salah satu pendukung acara ini. Ini kuliner khas Pulau Penyengat, kuliner Melayu, kole-kole, dan sudah dikemas secara luar biasa. Ini sekarang ada kotaknya, ada apa, dan bisa dibawa kemana-mana. Mudah-mudahan bisa tahan lama, bisa dibawa kemana. Terima kasih kole-kole Penyengat, Anda sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan usaha Anda sukses. Baik, pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang, acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi. Jangan lupa pukul 10 sampai pukul 11 pagi tiap hari Senin, dengan bincang santai bersama Rida Kaliamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Highway. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu.